Namaku Farhan Dermana Bali. Usiaku 17 tahun. Aku siswa SMK Diponegoro Banyu Putih kelas 12. Jadi bansos sejak Juni 2018. Awal mula menjadi bansel karena ajakan paman atau pak lek saya. Menjadi bansel bukan hanya semata untuk gagah-gagahan. Bansel adalah pengabdian nyata bagi negara, masyarakat, dan agama. Menjaga ideologi negara Pancasila dan UUD 1945. Mengayomi masyarakat dalam tugas sosial dan jihad agama, menjaga ulama serta ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bansel adalah panggilan hati, bukan paksaan. Kapanpun dan dimanapun panggilan tugas datang, harus selalu siap tanpa menawar. Kami ada bukan untuk dibayar, apalagi disanjung. Kami ada untuk masyarakat, kami ada untuk memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Membagi waktu antara sekolah dan tugas bansel merupakan tantangan. Ada kalanya tugas PAM malam hari, bahkan harus pulang larut malam, dan esoknya harus siap bangun pagi untuk sekolah. Itu bukan alasan untuk terlambat. Harus siap rapi dan disiplin, walaupun kadang rasa ngantuk akan menghinggapi saat KPM di sekolah. Harus bisa dan tahan, sekali lagi itu bukan alasan. Meski bansel sering diolok-olok dan difitnah, menuduh bansel sering membubarkan pengajian, mereka itu memang bukan dari kalangan penikmat pengajian ala NU. Yaitu jenis-jenis pengajian yang dikemas secara kolosal
mengundang penceramah yang mempunyai selera humor, jamaah yang duduk lesehan, dan diakhiri tengah malam. Di dalam arena pengajian inilah Banser menjadi bintangnya. Bertanggung jawab atas keamanan, kondusivitas massa hingga bagian penyalur logistik. Sifatnya kerja bakti, mengabdi tanpa bayaran, bahkan sering ikut iuran dan tekor. Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat Banser merupakan badan otonom NU dari GP Ansor. Bertugas dalam pengamanan menjalankan misi kemanusiaan di berbagai daerah di Indonesia. Panas dan hujan adalah sahabat kami. Saya bangga menjadi Banser. Banser, yes!